Assalamualaikum. Salah satu cara nak dekorate rumah yang natural ialah dengan menggunakan pokok-pokok ni. Nanti saya cerita macam mana nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita sikit tentang Ficus pumila. Dia satu keluarga dengan pokok fix tu. Kalau anda tengok, dia boleh naik ke rumah tau. Dia naik ke rumah, melekat. Saya cukup suka ni. Sebab satu hari, saya ingat dalam 10 tahun yang lalu lah, saya di rumah kawan saya, Samsudin Osman, pakar pertanian lah. Dia tanya kat dia, macam mana nak tanam ni eh? Maka hari ini saya nak cerita kat anda bagaimana nak tanam sehingga boleh jadi begini. Masa saya mula-mula buat perancangan untuk nak tanam pokok ni ke rumah, saya kena fikir macam mana dia nak menjalar naik ke atas. Dan pokok ni sebenarnya memerlukan tanah. Bermakna anda mesti ada lubang di tanah supaya akar dia menjalar di bawah. Dia mesti ada tapak dia. Mula sekali yang saya nak tanam ialah, saya buat di sini, saya tunjuk anda sekalian. Ini adalah pokok dia. Tapi masa kita tanam tu kecil lah kan? Tapi lama-lama dia membesar. Dan kalau anda lihat sini, ini adalah batu kan? Batu dan di sini tanah. Jadi di sinilah saya buat satu lubang, masukkan dia bagi dia naik ke sini. Kalau anda lihat sini, saya nak naikkan dia. Tapi sini semua parit, jadi tak ada tempat. Di sini tanah. Jadi apa saya buat ialah, saya cari kayu, saya letak kayu dan saya tanam di sini. Saya tanam mula-mula di sini, di bawah ni. Jadi bila saya tanam sini, dia naik, dia menjalar ikut ni dan dia terus ke sana. Bila kayu reput habis, tapi pokok tu akan teruskan. Saya tunjuk satu lagi di mana ada contoh ni. Kalau anda lihat di sini, dulu saya letak satu papan sini. Daripada sini ke sini papan dan saya tanam. Jadi dia naik dari sini. Dia naik dari sini terus dia pergi. Cuma masalah dia di kawasan ni sebab kurang matahari. Jadi pokok ni dia memerlukan matahari, cahaya matahari. Jadi sebab kurang matahari, jadi sebab tu dia tidak begitu padat seperti anda lihat yang dekat tiang di depan rumah. Okay, caranya macam mana kita nak semai benih dia? Okey, kita pergi semai benih. Apabila anda nak semai ya, anda cuma ambil satu saja, satu dua keratan je. Misalnya kita cari satu keratan begini kan. Keratan begini kan. Keratan-keratan begini kan. Kita ambil dan kita cucuk. Kita tanam. Kita semai. Dia akan jadi begini. Ini keratan yang saya telah masukkan. Dan saya telah semai. Dan dia sudah naik dah. Kalau anda lihat, dia akan ada akar. Dia akan makan masalah beberapa minggu baru dia tumbuh akar dia. Saya semai lama juga ni. Saya sebenarnya bagi kawan. Kawan saya minta dia nak bawa balik. Tapi dah lah MCO ni kan. Jadi macam mana nak boleh bagi kan. Sekarang ni, saya nak tunjuk anda macam mana kita nak tanam. Katalah saya nak tanam, nak bagi dia naik rapat dengan tiang ni kan. Jadi saya tengok di bawah ni, ada dia punya ada tanah kan. Maknanya sini tidak ada semen. Tak ada semen dan akar dia boleh menjalar. Saya korek satu lubang sini. Korek begini. Sampai saya tahu bahawa akar dia akan terus ke bawah kan. Jadi saya keluarkan. Saya keluarkan ni dan saya masukkan. Saya masukkan begini, tekan dia masuk. Jadi saya letakkan dia kat sini tau. Saya letakkan dia sini, saya biarkan. Saya harap dia akan naik melekat. Macam mana nak lekat dia? Kalau kita nak memudahkan dia, saya selalunya saya bubuh masking tape, saya tapekan dia. Tapekan dia, lepas tu tengok. Maka dia akan melekat terus. Jadi ini cara dia, salah satu cara. Okey, pokok ni sebenarnya dia ada buah. Dia macam pokok, macam buah tin tapi tak boleh makan. Kalau tengok dekat atas tu, akan anda nampak banyak dia punya buah-buah dia. Satu kebaikan yang saya suka buat ni ialah kadang burung-burung buat sarang. Jadi kalau anda tengok, ada burung-burung sarang. Dah ada banyak kali dah, banyak-banyak burung-burung dia buat sarang kat situ. Lepas tu, dia, you know, maknanya ini satu rezeki bagi mereka lah. Thank you.
ada benda ni bagus, kalau kucing dia naik, dia tak akan turun. Dia senang menjala. Cara penjagaannya ialah kita just potong dia aja. Kita just buat cutting supaya dia rapat. Nah, jadi beginilah. Yang mana yang keluar tu potong. Yang mana keluar ni kita potongkan. Wah, gini kan. Jadi trim dia. Dia akan naik, jangan risau. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita nak buang dia banyak sangat kan. No worries. Sebab apa, dia akan naik balik. Sebab kita nak dia, dia melekat kepada wall ni. Ha, jadi sebab tu, yang keluar tu kita kena gunting. Jadi kan, gunting dia. Bagi yang atas-atas lagi, saya ada scaffolding. 3-6 bulan sekali saya akan pasang dan potong. Jadi kita boleh spend kita punya time lah. Kita enjoy doing this kan. Sebab kita nampak cantik. Okay. Setengah orang, dia tak suka buat kat rumah. Jadi dia buat di pagar. Jadi memang betul. Bila you buat pagar, you tak payah sapu cat. Ada kawan saya, dia pernah tanya. Dia tak tahu nak cat dia punya pagar tu. Then why don't you tanam begini? Tanam begini jadi. Okay. Mana anda suka? Ini natural. Ini artificial. Ini alive. Ini dead. Saya suka yang ini. Ini natural dan murah. Ini mahal. Jadi itulah saya rasa, kalau anda minat, anda boleh cuba. Sebab saya banyak tahun dah saya happy dengan benda ni. Dan dia jadi macam satu favourite pastime bagi saya. Hujung-hujung minggu saya datang, saya repair-repair, potong-potong kan, kita enjoy. Kalau nak kita boleh bagi free, no problem. Datang ambil sendirilah. Okay, assalamualaikum.